mendekat, merapat ya. Karena gerebek ayam malam hari ini segera dimulai ya. Dan juga ibu bapak panitia dipersilakan untuk bisa naik ke atas panggung kami dulu ya. Bergabung bareng bersama Sri Budoyo. Ini Nalam, Anda nanti juga akan dihibur bersama Campur Sari Sri Budoyo. Saking Kutong Gresik. Lah, uang elit. Bisa melaksanakan acara sedekah bumi pada malam hari ini, yaitu berupa gerebek ayam yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan gerebek ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua panitia sedekah bumi Desa Sidowungu yang telah begitu semangat, begitu kompak, sehingga acara demi acara ini bisa terlaksana. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada paguyuban ayam yang telah menyumbangkan ayamnya 3 ton yang ini nanti akan dikeroyokkan tapi tidak boleh dibawa pulang. Dan alhamdulillah semua pengunjung dan semua yang ada di sini sabar menanti, karena sebelum saya buka semuanya sudah makan semua. Sebelum saya buka, ini ada sepatah kata dari teman saya, Mas Camat. Monggo. Tepuk tangan dulu. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya Pak Kades Sidowungu Mas Suedi beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga seluruh lembaga masyarakat BPD, LKM, DRT, RW dan seluruh tokoh masyarakat. Yang saya hormati juga rekan-rekan Forkopimcam saya ini yang ganteng-ganteng, ada senior saya ini Pak Dan Ramil, Pak Imam Sudi, dan ada abang saya Pak Roni, Pak Kapolsek. Yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan Juragan Ayam. Iya, Juragan Ayam, Paguyuban Juragan Ayam. Serta yang sangat saya cintai dan saya banggakan seluruh warga masyarakat Sidowungu. Muka dima kula tumut Pak Kades mawon. Nih, cek mboten suwe-suwe dikeroyokkane ayam niki sak mangke. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kades, paguyuban Juragan Ayam dan seluruh elemen masyarakat dan panitia sudah menyelenggarakan acara ini. Jadi sedikit kula niki cerita, gerbek ayam ini merupakan sebagai perwujudan rasa syukur sedekahe para Juragan Ayam yang ada di Sidowungu kepada seluruh masyarakat agar bisa menikmati ayam secara gratis. Saya minta tolong dan saya juga berharap doanya kepada seluruh masyarakat agar acara ini yang pertama bisa memberikan barokah, manfaat dan rezeki yang mengalir bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tambahan sedikit Pak Kades buat seluruh warga masyarakat yang ada di sini. Saya minta tolong demi lancar dan tertibnya acara, monggo seluruh warga masyarakat agar tertib dan disiplin
dijaga barangnya. Karena tadi waktu saya jalan, saya mendengar ada beberapa kehilangan. Jadi silakan barangnya dijaga dengan baik supaya acara ini bisa berlangsung dengan sukses, lancar, aman, dan tertib. Mungkin itu sedikit saking kulo, sakmangke arahan saking Pak Kapolsek untuk keamanan dan ketertiban. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Abang Kapolsek. Dan selamat berbahagia. Hidup masyarakat Sidowungu. Masyarakat Sidowungu jaya. Sekali lagi, masyarakat Sidowungu jaya. Terima kasih Bapak Pak Kapolsek, silakan digigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, termasuk saya selaku Kapolsek Mantip menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan ini. Saya minta tolong ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, jangan sampai ada korban. Ya, jangan sampai ada korban. Monggo donga. Sing teko nang kene kabeh mule tak doakno rezekine akeh. Amin. Anake sing nakal dadi gak nakal. Amin. Bojone sing gak mulia dadi mulia. Oke, dong amin keturutan kabeh nggih. Monggo, donga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayiat wa tarfa'una bi indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa fatal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wakina adaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerbek ayam saya buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Yuban Campur Sari Sri Budoyo. Dipersilakan untuk bisa merebek. Saudara-saudaraku semuanya yang baik hati, pelan, gak usah merebek. Kita juga menggerebek sesuatu serebut dari orang-orang yang harus saya bacakan. Bapak Siswanto dari UD Restu Ibu, Haji Solihuddin, Pak Sabiil Anam dengan UD Sabah Jaya, Bapak Nur Polis dengan Kode Sumber Rezeki, Bapak Sudarwanto dengan Kode Aldista, Bapak Ibi, Bapak Nur Kemari dari UD Dwi Citra, dari Dua Putra, mohon maaf, Pak Mudi atau Bapak Mudi dari Asraf Bima, Haji Muflis dari UD Cidajaya.
itulah orang-orang tersebut, juragan-juragan tersebut yang memberikan sedekah kepada sampean semuanya, wargaku yang baik hati, Sidowo, Sukabumi di tahun 2024. Dan juga mohon maaf wargaku untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya harus berkata kepada sampean, jagalah barang-barang Anda. Jagalah barang-barang Anda. Dan jangan lupa, ini malam Anda akan dihibur bersama acara gerbek ayam ada Pagelaran Sri Budoyo Campur Sari Sage Koto Gresik. Bapak Jokowi dengan UD Widajaya, Pak Nur Asadam dengan UD Banyu Pakuripan, Bapak Haji Dawud, UD Wahyu Lailatul Qadar, Bapak Hadi dengan UD RR, Bapak Haji Urip dengan UD Tiga Bersama Boiler, Pak Sul DSA atau Samsung Toil dengan UD DSA, Haji Suroso dengan UD Langgeng, Pak Hermawan dengan UD, Pak Roisul dengan UD Ali Putra, Bapak Ashari dengan UD Dua Aura, Pak Supri dengan UD Pak Surat Sahidin dengan UD Rahmawati. Saudara yang berbahagia, itulah tadi penyampaian pendonor. Perhatian, kehilangan HP sengaja diambil pakai kaos biru. Terima kasih, saya sudah informasikan. Saya harus berbicara sekali lagi untuk warga semuanya berakhir pada malam hari ini. Mohon maaf. Bang, 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 bang
bayar sih.